awalnya saya pagi jam 7.50 7.50 pas datang di Rumah Sakit Royal Prima. Saya justru sebagai mahasiswa koas atau dokter muda. Lalu saya turun kembali jam 8.35 menuju mobil. Mobil masih ada. Lalu saya ke depan untuk melanjutkan makan siang. Lalu jam 12 saya turun ke lantai satu parkiran, sudah mobil sudah tidak ada. Jadi apa, ada nggak yang kita curigai atau seperti apa saat kejadian? Saya tidak mencurigai siapapun karena mobil tidak pernah dibawa oleh siapapun. Dani? Ya, kalau lihat dari CCTV, Pak, itu bekerjanya berapa menit? Sekitar 1-2 menit. 1-2 menit, ya? Oh, ya. Dan pada saat itu, berapa orang? Yang turun langsung ke lapangan, satu orang, dan tersangka ada 2 orang, dilihat dari CCTV. Oh, gitu. Abang yang miralkan itu? Iya. Dan posisi bang di parkiran itu tidak ada penjagaan bang? Security ada tapi penjagaan kemungkinan agak kurang. Mengah ya? Karena semua pihak manapun boleh keluar masuk. Harapannya seperti apa? Ya bang? Harapannya seperti apa nih? Harapannya ya saya harap tersangka dapat cepat teratasi. Tertangkap. Ini tangkap ya? Baik, di sini saya menjelaskan bahwasannya mobil itu saya beli dengan kontan di showroom Nibung Raya, tepatnya di Sinar Mobil. Berarti tuduhan yang membilang itu permainan nggak ada, bang? Sejauh ini belum tahu. Lengkap semua, ya, bang, untuk semua. Saya bayar kontan.